enggak. Ya kurang padahal mau ke Curug ya. Iya. Terus kita enggak diajak. Kok enggak lah? Maksudnya bukan ke wisata. Oh, gitu. Der, ngomong apa, Der? Pria Ricis yang dekat sama Wildan, salah satu anak timnya, kali ini sudah serius bahkan klarifikasi keduanya Taaruf. Ya, Taarufnya Ria Ricis sama Wildan yang salah satu anak timnya banyak banget diamini sama penggemarnya. Karena Wildan yang terlihat baik dan juga tidak neko-neko, berbeda dengan beberapa lelaki yang pernah diberitakan dekat dengan Ria Ricis sebelumnya. Wildan yang cukup lama bergabung dengan tim Ria Ricis memang terlihat lebih alim, dirinya juga pintar dan juga pekerja keras. Banyak banget penggemar yang suka sama Wildan langsung menyodokan dengan Ria Ricis tentunya. Keduanya yang sudah cukup lama saling mengagumi, Wildan lebih malu-malu ketimbang Ria Ricis. Kali ini Wildan yang sudah tahu kalau Ria Ricis juga menyukainya terlihat menatap manja sama Ria Ricis tanpa malu. Bahkan saat keduanya menjalani taaruf dan Wildan lagi pulang kampung, Ria Ricis yang teleponan sama Wildan dibikin konten dan Wildan bilang I love you bikin Ricis salah tingkah saat itu. Kan mereka liburnya agak lama, nah Wildan langsung masuk kan kemarin, jadi dia gantiin libur-libur yang kemarin, dirapel kemarin. Terus kalau aku jadi dia sih, aku masih liburan, masih ada jatah libur, tapi disuruh cepet-cepet balik ke kantor sama... Sebelumnya Ria Ricis yang sama-sama sukses di bidang per-YouTube-an diberitakan pacaran sama Atta Halilintar, bahkan keluarga Atta Halilintar waktu itu sudah setuju. Namun Atta Halilintar malah berpacaran dengan Nabila. Pernah juga diberitakan dekat dengan Ray, salah satu cowok ganteng yang membuat Ricis baper banget. Namun ternyata Ray juga tak setia, Ray memilih perempuan lain yang saat itu akhirnya Ricis memutuskan untuk lebih fokus lagi sama karirnya dia. Ricis juga pernah diberitakan dengan Pandi, Pandi KDI juga cowok ganteng yang penyanyi dangdut ini. Namun ternyata setelah dijalani kayaknya Pandi cuma pansos sehingga Ria Ricis memilih untuk mundur. Sukses di karir untuk seorang Ria Ricis, namun dalam percintaan nampaknya lika-likunya kurang beruntung. Kali ini diberitakan dirinya sedang taaruf bersama Will dan salah satu dari timnya. Keduanya memang klarifikasi kalau keduanya sudah dekat. Kita doakan saja semoga berjodoh. Halo semuanya, aku lagi di Bukit Cikunir. Aku baju Fisber tentunya, jangan lupa beli swipe up. Jangan lupa follow juga IG-nya. What a few. Okay, Fisber. Jabodetabek, sama saya pamit swipe up untuk registrasinya gratis, tapi harus punya buku saya pamitnya nanti lengkap ada semuanya tuh tim register. Siapin bukunya dari sekarang. Swipe up. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.